Oke, bosku. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia pekan ketiga beserta klasemen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia pekan ketiga hari sebelumnya. Timnas Qatar menang 1-0 versus Timnas Cina. Timnas Tajikistan menang 2-1 versus Timnas Lebanon. Timnas Suriah menang 1-0 versus Timnas India. Timnas Australia bermain imbang 1-1 versus Timnas Uzbekistan. Timnas Iran menang 2-1 versus Timnas Uni Emirat Arab. Timnas Hong Kong kalah 0-3 versus Timnas Palestina. Berikut ini daftar klasemen sementara Piala Asia tahun 2024. Di grup A, di grup B, di grup C, di grup D, di grup E, di grup F, berikut ini daftar top skor Piala Asia tahun 2024. Berikut ini daftar top assist Piala Asia tahun 2024. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Asia pekan ketiga Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Ada Timnas Jepang versus Timnas Indonesia mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI, iNews TV, dan Vision Plus. Selanjutnya Timnas Irak versus Timnas Vietnam mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia pekan ketiga Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Ada Timnas Yordania versus Timnas Bahrain mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya ada Timnas Korea Selatan versus Timnas Malaysia mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Selanjutnya Timnas Kirgistan versus Timnas Oman mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus. Berikutnya ada Timnas Arab Saudi versus Timnas Thailand mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di Vision Plus.